sudah kita mulai sejak tadi malam pukul 24.00 sampai dengan pukul 6 tadi pagi, itu sudah lebih dari 700 kendaraan yang kita putar balikkan baik di Gerbang Tol Cikarang Barat maupun di Cikupa. Tadi malam ada 300-an yang di sini, 400 di Cikupa. Namun saat ini dari pagi tadi kita melakukan pemeriksaan, namun karena volume lalu lintas ini tinggi sekali, sehingga kemudian akhirnya imbas dari pemeriksaan kita lakukan, ini ekornya mencapai hampir 5 km ke belakang. Itulah sebabnya maka kalau teman-teman melihat, saat ini sedang kita los. Kita akan los pemeriksaan sampai nanti ekornya pendek, kurang lebih hanya sekitar 1 km, 2 km, baru kemudian kita akan melaksanakan pemeriksaan kembali, gitu ya, supaya ini juga tidak menghambat terlalu jauh, terlalu lama dari pemakai jalan lainnya.